ya teh dalam rangka apa? Dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad ini kita itu. Ya, sedikit-sedikit jalannya dipercantik kan ini. Dipercantik. Iya, biar. Nah, jadi, itu yang melangkah ke sini tuh tidak jadi jipen gitu. Oh, tidak jadi jipen ya. Oh. Info menarik kali ini datang dari daerah Sukabumi, tepatnya wilayah RT2 RW2 Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seperti yang Anda lihat, paduan aneka warna buah goresan kreatif dan menjadi sebuah pemandangan yang sedap dipandang mata. Kegiatan dari kelompok yang tergabung dalam Forum Komunikasi Putra-Putri Gualpara ini diinisiasi oleh Yandi Sulaiman yang juga menjabat sebagai humas di forum ini, mendapat respon dan dukungan yang positif dari rekan forum baik pengurus maupun segenap anggota. Pengecatan gang ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap kampung sendiri, belum ada percontohan seperti ini. Dan mewarnai jalan ini terinspirasi dari daerah lainnya yang sudah maju, ungkap Yandi selaku pencetus pengecatan ini. Ya, memang pada awalnya dasarnya sih terinspirasi dari lingkungan-lingkungan tempat lain yang memang sudah maju. Kemudian atas dasar pemikiran bahwa keprihatinan di kampung sendiri belum ada percontohan seperti ini. Itu maka dari itu kita kebetulan sih ada paguyuban juga di wilayah saya. Akhirnya kita inisiasi untuk bagaimana caranya mempercantik wilayah yang mana nanti dampaknya mungkin siapa tahu ini akan jadi percontohan untuk RT-RT lain lah ya. Kemudian di samping itu juga untuk menyalurkan kegiatan dari para generasi muda supaya bisa berkarya, berinovasi sehingga bisa mandiri baik dari segi ekonomi, segi apapun lah ya, sehingga bisa membuat generasi muda yang berkarakter. Kehidupan ini penuh warna. Pengecatan warna-warni ini merupakan sebuah simbolik dari beragam karakter masyarakat di lingkungan Gualpara ini. Pada dasarnya, walaupun berbeda latar belakang, tapi selalu bersatu untuk memajukan kampung halamannya, ungkap Ujang Sulaiman yang lebih akrab dengan sapaan Abah Enjum. Ia juga menyampaikan bahwa terbentuknya paguyuban ini berangkat dari keprihatinan melihat kondisi pemuda yang seakan berjalan tiada tentu arah. Hal ini membutuhkan ruang dan wadah sebagai sarana pembinaan baik secara moral maupun spiritual. Atas dasar inilah akhirnya para tokoh mengadakan musyawarah yang menghasilkan tercetusnya paguyuban pemuda-pemudi Gualpara dengan tujuan mempersempit ruang gerak untuk hal-hal yang negatif. Kehadiran paguyuban ini bisa menjadi wadah pembinaan dalam segala aktivitas yang bersifat kreatif dan menginspirasi. Jadi ada salah satu anggota kami yang mengadakan ide seperti ini, nah, okelah, karena kita masuk di karakter ini, memang kehidupan gitu itu sama seperti ini berwarna gitu, ada macam-macam lah gitu. Nah kita ini mewarnai ini itu salah satu bentuk ciri kita itu semua beragam tapi identik dan kita itu bersatu gitu, bisa bersatu gitu. Kalau dipadukan itu bisa menjadikan satu seni gitu. Rencananya memang kita akan melakukan hal yang sama seperti ini secara masif ya. Secara masif itu artinya secara besar-besaran. Yang mana kita fokuskan di sudut-sudut protokol desa, jalan-jalan protokol desa di depan. Mungkin ya itu akan apa namanya menurut kita sih itu suatu hal yang cukup inovatif ya di desa saya, kita, karena memang belum pernah ada yang begini. Untuk sementara ini sih hanya sebatas dari supaya nyaman saja, supaya nyaman, enak dilihat, dan memang
kreativitas itu akan timbul ketika kita melihat hasil karya dari suatu kreativitas. Iya. Itu aja sih. Mungkin ini sebagai artinya sebagai patokan untuk menimbulkan kreativitas yang lain dari warga sekitar. Kemaya, ya bagus lah. Demi kemajuan lingkungan. Di Desa Batur bisa jadi percontohan kita mengikuti. Gitu. Yang penting anak muda harus kreatif. Ya. Berarti intinya Pak Ang melihat ini kegiatan ini mendukung sekali ya. Ya betul sekali. Nah harapan aku mah tak kapan ya, nanti ingin maju. Minta bantuan dari lingkungan dan kepemerintahan. Bantuan-bantuan macam-macam bantuan itu. Melihat aktivitas ini, kalau saya sih bagus sekali untuk melestarikan alam di sekitar lingkungan ini ya. Juga mengkreasi tema ya, tema lingkungan biar terlihat bersih dan bisa terlihat kerukunan antar masyarakat karena mereka bisa bekerja sama buat melestarikan. Kita mengadakan paguyuban tentang misi kita itu pertama kita membina kerohanian, mengajak pemuda-pemuda beraktivitas di kerohanian seperti mengadakan tawasul tiap minggu, tiap malam Jumat di Aba Unang, di guru kita itu. Terus mungkin kalau udah terbangun karakternya seperti itu, otomatis dia itu akan sulit untuk menginjakkan ke hal-hal yang negatif. Kita itu mempersempit hal-hal yang negatif, jadi memberikan kegiatan ke hal yang positif seperti di olahraga gitu. Itu salah satu bentuk kami keprihatinan ke pemuda-pemuda lingkungan yang ada di sekitar kita ini gitu, di khususnya di lingkungan RW 2. Kebetulan RW 1 juga pengen ikut. Nah, kita ajak juga gitu. Dan ini namanya paguyuban, membentuk paguyuban kita melibatkan RW 2 juga gitu. Harapan Abah untuk ke depan supaya besar paguyuban ini, supaya diterima oleh kalangan masyarakat, menyatukan keberagaman ini dan saling menghargai, saling bersatu untuk hal-hal yang positif. Mungkin banyak lagi kegiatan yang lainnya, mungkin banyak kalangan yang kami harapkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan kami. Untuk memperindah kampung sendiri itu tidak hanya dilakukan sebatas paguyuban, tapi hanya kesadaran dari seluruh warga. Entah itu dari memeliharanya, kalaupun tidak bisa menyumbang dengan idenya, bisa menyumbang dengan pemeliharanya, dirawatnya, apa nih. Dan dari paguyuban mungkin kedepannya harapannya supaya lebih kreatif, lebih kompak, lebih menjaga nama baik kampung sendiri dan menjadi suatu wadah yang memang bisa mengharumkan nama wilayah.
Laporan Dero M. Ruby, JPNX TV, Jabar Publisher.com.